fotografik channel yang terbentuk pada awal Ramadan kemarin walaupun masih terbilang baru, namun saat ini telah kebanjiran pelanggan. Beralamatkan di Jalan Lasiming, dalam setiap harinya kurang lebih 100 orang datang ke tempat ini, sehingga beberapa pelanggan harus rela menunggu beberapa jam untuk dapat mengekspresikan gaya mereka di depan kamera. Iskandar selaku pemilik fotografik channel ini mengaku, pada awalnya foto studio ini hanya menerima pengambilan gambar untuk ucapan hari raya. Untuk pertama kali berdirinya fotografi channel Pare-Pare itu ya awal Ramadan, satu Ramadan. Nah di sini kita melihat itu kedepannya foto studio itu awalnya untuk ucapan hari raya. Yeah. Nah, dari ucapan hari raya yang kita munculkan beberapa konsep, kemudian berlanjut untuk konsep-konsep nama yang akhirnya berkembang sampai saat ini. Nah dilihat dari versi setiap individu yang datang di sini ya berbeda-beda, dari kalangan anak kecil, ya anak-anak, dewasa, sampai orang tua, sampai foto-foto keluarga, itu mereka berdatangan silih berganti. Ya sampai saat ini kita telah menghitung beberapa jumlah orang yang datang di sini itu sekitar 1.600 orang. Dalam jangka waktu berapa? Belum sampai 1 bulan. Iya. Nah, konsepnya seperti ada kayak properti tambahan, ya. Properti tambahan itu kita biasa update. Kadang ada klien yang meminta saya ingin topi, ya topi ini ya kita siapkan topi. Kemudian ada juga yang update untuk tulisan properti kayak foto booth. Ya foto booth itu kita siapkan di propertinya yang tulisan-tulisan sukses ya. Seperti semoga sukses ya. Kemudian ada juga yang minta tema untuk ulang tahun. Kemudian tema ulang tahun kita buatkan ya seperti properti balon ya, happy birthday. Kemudian tulisan-tulisan semoga sukses ya, panjang umur dan lain-lainnya. Hanya dengan harga Rp15.000, para pelanggan fotografik channel sudah dapat mengabadikan ekspresi mereka sebanyak mungkin. Dengan properti yang disiapkan serta didukung dengan berbagai konsep yang menarik dan terupdate sesuai dengan permintaan pelanggannya. Selain karena harga yang terjangkau, kualitas foto yang dihasilkan juga memuaskan. Jadi tak heran jika fotografik channel kebanjiran pelanggan mulai dari anak kecil, remaja hingga orang tua yang datang silih berganti. Tidak hanya dari Pare-Pare saja, sejumlah pelanggan juga berasal dari daerah lainnya. Iskandar mengatakan hingga saat ini jumlah orang yang telah datang mencapai 1.600 orang. Suharman Syamsir melaporkan untuk Pare TV.